Banyak yang tidak menyangka jika bis Merkino sudah masuk ke negara kita sejak dekade 60-an lalu. Atau lebih tepatnya pada tahun 1967 ketika di saat itu pemerintah Jepang mengirimkan bantuan 150 unit bis untuk pemerintah Indonesia. Dan bis pertama dari pabrikan Hino yang dimasukkan ke Indonesia 56 tahun yang lalu ini memiliki kode nama Hino BT51. Dulu kabarnya masuk ke negara kita berbarengan dengan bis Mitsubishi MR470 dan juga bis Nissan yang akhirnya banyak dipakai oleh instansi pemerintah dan juga militer. Bis Hino BT51 sendiri di negara asalnya merupakan seri bis Hino yang diproduksi sejak dekade 1960 hingga awal dekade 1970-an. Hadir sebagai bis dengan dimensi panjang 9 meter serta dengan wheelbase 4,3 meter, jadi bisa dibilang seri ini masuk dalam kategori bis medium. Sama seperti kebanyakan bis di era itu, like-nya Mercedes-Benz LP911, lalu Ford D-Series maupun Tata LP-Series. Bis dengan dimensi seperti ini juga di saat itu menjadi favorit bagi masyarakat Jepang sendiri. Lantaran dianggap lebih lincah bermanuver di jalan yang sempit dan berliku dibanding bis yang dimensinya lebih panjang. Yang unik dari bis Hino BT51 ini ada di peletakan dapur pacunya yang menggunakan konfigurasi mid-engine. Yang artinya posisi mesin dari bis ini berada di tengah sasis di antara roda depan dan roda belakangnya. Mesinnya sendiri menggunakan model DS60 yang merupakan mesin diesel 6 silinder berkapasitas 7.982 cc. Yang uniknya memiliki desain piston model melintang alias horizontal. Namun untuk di eranya, mesin ini bisa menghasilkan tenaga maksimal yang terbilang besar, yakni mencapai 160 PS atau setara 157,8 horsepower pada 2400 RPM. Tenaga yang sangat besar dibanding bis lain di saat itu mengingat para kompetitornya masih berkutat di angka 100 hingga 136 PS saja. Tenaga 160 PS tadi kemudian diteruskan ke roda melalui transmisi manual 5 percepatan. Jadi terbilang sangat responsif tenaga dari bis Hino BT51 ini. Oh iya, mesin DS60 ini selain digunakan oleh bis Hino BT, mesin ini juga digunakan oleh truk Hino seri TH360 yang dipasarkan pada kurun waktu yang sama. Keistimewaan lain bis Hino BT51 ini dibanding bis kompetitor di eranya ada di spesifikasi pengeremannya yang sudah menggunakan sistem full air brake. Sementara bis lain rata-rata masih menggunakan rim air over hidrolik saja. Begitu juga dengan suspensinya di mana rear spring diletakkan di bawah dari axle-nya untuk bantingan yang lebih nyaman lagi bagi penumpangnya. Sayangnya sangat sedikit sekali dokumentasi mengenai bis ini ketika beroperasi di Indonesia. Namun di saat itu kebanyakan bis ini digunakan oleh militer dan mungkin beberapa ada juga yang dipakai oleh pihak sipil.
Setelah hadirnya bis Hino BT51 ini, Hino mulai serius menggarap pasar bis di Indonesia dengan menawarkan beragam seri produk sasis andalan mereka. Dimulai dari seri AK untuk mengisi segmen sasis mesin depan, serta ada seri RK maupun RG untuk segmen sasis mesin belakangnya. Jadi kira-kira siapa nih yang sudah pernah bertemu dengan bis pertama Hino yang kodenya BT51 tadi? Kalau ada, coba bagikan cerita kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisnisan Indonesia.